أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutakabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada petang ini dapat kita bertemu sekali lagi dan merupakan kali yang ketiga untuk bulan ini. Extra class. Ya, pada hujung bulan dan bertepatan dengan 2 Muharram tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan memulakan bulan yang pertama dengan perkara yang memberikan kebaikan di dunia dan di negeri akhirat, dan Allah berikan kita kesungguhan dan istiqamah di atas perkara-perkara yang memberikan ya faedah kepada kita ketika mana kita berdiri di hadapan Allah nanti di negeri akhirat. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, hari ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah, tak lain tak bukan untuk diperhitungkan seluruh amal-amal yang mereka bawa. Dan mudah-mudahan amal-amal kita itu nanti ya diterima di sisi Allah, yang merupakan amal yang soleh. Dengan asbab itu kita dapat semuanya berhimpun kembali di tempat yang penuh dengan kenikmatan, iaitu syurga Firdaus. Ma'an ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali menyambung kitab kita, iaitu Minhajul Firqati An-Najiyati wat-Taifatil Mansurah, iaitu yang diterjemahkan dengan tajuk Jalan Golongan yang Selamat, At-Taifah Al-Mansurah. Ya, jalan golongan yang selamat yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga disebut sebagai al-firqatu an-najiyah ataupun al-jamaah ataupun al-ghuraba ataupun ahlul hadis. Ini nama-nama yang membawa erti konotasi yang sama, iaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang berjalan di atas ajaran, aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, yang merupakan syariat yang kita diwajibkan untuk berjalan di atasnya. Iaitu dari tiga sisi yang paling utama, pokok agama ini tegak dia dengan tiga perkara. Iaitu yang pertama adalah akidah, dan inilah yang sedang kita pelajari dan ambil faedah daripada kitab ini. Kemudian disusuli dengan al-ibadah, ya, ta'abudi ataupun ubudiah seseorang hamba kepada Rabbnya. Dan yang ketiga adalah yang terkait tentang kepribadian, iaitu akhlak yang mulia. Tiga-tiga perkara merupakan pokok agama, dan pokok ini semuanya berjalan hendaknya berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan yang menyampaikan wahyu, tata caranya, SOP-nya, tak lain dan tak bukan adalah peribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah, seseorang tak akan dapat mengenali agamanya dengan benar, beramal dengan benar, dan mengajak manusia kepadanya dengan cara yang benar, melainkan dia mesti memasuki pintu yang pertama, iaitu mengenali Nabi SAW dan ajaran yang dia bawa.
Dan kedua perkara ini, ya, membawa kita untuk mengakrabkan diri kita dengan sebenar-benar akrab. We must be close ourselves, attached to the Quran and As-Sunnah. Ya, selama mana kita makin dekat dengannya, maka akan terbukalah pintu-pintu faedah yang tak terhitung. Ya, kerana apa? Perkara ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, mereka dijauhkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah bukan oleh orang biasa, bahkan orang yang berpakaian agamawan. Betul kan? Orang awam tak perlu nak tanya dalil, tak perlu nak baca Quran dan hadis secara direct, perlukan orang lain. Nah, ini kan ucapan yang penuh dengan racun. Ya, penuh dengan syubhat. Padahal, ya, betapa banyak orang kafir itu yang masuk Islam dapat hidayah kerana close contact dengan Al-Quran. Betul kan? Seperti siapa contohnya? Seperti siapa? Seperti siapa? Dulu penyanyi tu terkenal dekat England. Siapa nama? Kat Singapura kan? Dia baca Quran. Sebab Al-Quran itu Allah telah sebut sifatnya adalah dia akan pasti difahami oleh sesiapa saja sebab telah dipermudahkan. Ya. Bagaimana Allah mempermudahkan? Dengan translation. Tak ada satu bahasa apa pun utama dunia semua sudah diterjemahkan. Baik, itu sebagai intro. Ya. Sekarang kita akan masuk. Kita berhenti di mana sebelum ini? Buku surat berapa? Buku surat 44. Pada bahagian B eh. Okey, betul lah tu. Saja nak cross check tanda atau tidak. Nampaknya beri perhatianlah waktu kuliah. Masya-Allah. Baik. Ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ya penjelasan pada bahagian B masih berada pada bahagian 10 iaitu bab yang ke-10 di bawah tajuk urgency tauhid. The urgency of tauhid. Kepentingan, keutamaan tauhid. Yang mana bila kita sudah sampai bahagian yang ke-10 ni, ini hendaknya kita telah memahami ya tentang perkara-perkara yang terkait tentang tauhid. Bila ditanya apa makna tauhid dari sisi bahasa dan istilah, immediately kita boleh explain. Apa contoh-contoh tauhid? Kita boleh jelaskan. Ya, sebab apa? Tajuk-tajuk ini semuanya closely interrelated, saling berkait. Dia adalah ibarat scattered puzzle. So, our task to put it together. Ya. Yeah? Jadi bila kita baca bab ni dia tak terpisahkan, dia bukan independent, dia dependent. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan-puan? Insya-Allah boleh faham eh. Kalau tak faham tak apa, nanti saya akan tanya. Tapi jangan risau, saya tanya saya jawab. Selesai masalah. So, ya. Yeah? Jangan khawatir. Sebab kita ni lupa betul kan? Nah, baik. Bahagian B, tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Ya, tajuk besarnya adalah tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Tauhid dari sisi bahasa adalah wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu ataupun adapun daripada dari segi definisi iaitu mengesakan Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata-mata. Itu saja. Mudah tak? Ya, iaitu mentauhidkan Allah Taala dari sisi perbuatan hamba. Ya. Iaitu apa saja yang hamba lakukan terkait tentang hak Allah Ta'ala mesti hanya ditujukan pada Allah. Tak boleh dipalingkan. Ya. Barang siapa yang memalingkan ibadah selain kepada Allah maka akan membawa kepada apa? Fahuwa musyrikun kafirun. Nah, itu je. Dia akan pergi kepada kesyirikan ataupun kekufuran. Sebab Allah tak rela dirinya untuk dipertandingkan, dipersekutukan. Ya, dari sisi haknya. Ya. Kalau analogi untuk mendekatkan pemahaman, kita pun tak suka hak kita dicerobohi oleh orang lain, betul kan? This is my privacy. You are not allowed to enter this border. Kalau orang masuk apa jadi? Tapi sekarang tak ada dah privacy. Semua upload dalam Facebook. Personal daily activities, betul kan? Dulu personal apa diary dalam buku ni. Ya. Kalau ada orang pegang, buka, siap. Marah yang teramat sangat. Sekarang sudah terbalik eh. Unik tak zaman sekarang? Itu unik. Masya-Allah. Baik. Berkata Syekh rahimahullah, iaitu pengarang kita ini iaitu Syekh Jamil Zainu rahimahullah. Seorang ulama besar dia ni. Ya.
meninggalkan kitab-kitab yang sangat berfaedah dan diajar di pelbagai tempat dan sudah ditranslate dalam pelbagai bahasa dunia, ia termasuk kitab ini. Dalam kitab Dalilul Muslimin, Dalil Muslimi fil I'tiqadi wa Tathhir, ya, oleh Syekh, ya, Fadilatul Syekh Abdullah Hayyat, ya. Saya tak tahu dia sama ada masih hidup atau tidak, tapi kita sebutlah Hafizahullah Ta'ala, barangkali sudah meninggal. Sebab apa? Syekh Jamil Zainul ni pun dah meninggal. Ya, yang dia rujuk ni barangkali sepertinya juga. Jadi kalau dah meninggal kita sebut rahimallah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup kita sebut Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memelihara dirinya. Atau keedah ketika menyebut nama-nama orang. Ya. Apa kata beliau rahimallah? Seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya kemungkinan terpleset, terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Ya, manusia ni tak ada satu pun yang terlepas daripada terjatuh ke dalam pelanggaran. Sama ada pelanggaran itu berskala kecil atau paling besar. Ya, sebab tendensi untuk kita terjatuh kebarangkaliannya sangat tinggi. Apatah lagi kita hidup di zaman sekarang. Ya, di mana perisai kita tak sekukuh mana seperti mana perisai para salaf. Ya, apatah lagi environment upbringing kita ni tak terhitung banyaknya. Ya, perkara-perkara yang akan membawa kita kepada kealpaan. Ya, sehingga kita terlalaikan daripada kewajipan kita terhadap Allah. Ini manusia khusus di zaman sekarang. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Ya, semua tanpa kecuali anak Adam ni melakukan kesalahan. Ya, we make mistake. Purposely or without purposely. Ya, secara sengaja dan secara tidak sengaja. Jadi, ya, walaupun seperti itu sifat kita, namun Allah dengan luas rahmatnya bagi jalan, way out. Ya, macam mana nak offsetkan situasi itu. Ha, jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita ini ya dilingkungi, diselimuti, diselaputi dengan banyaknya dosa-dosa setiap hari, setiap saat, ya, yang datang dari pelbagai sisi yang masuk kepada tubuh kita, mata, telinga, betul kan? Yang paling obvious, yang paling utama di mana? Menerusi lisan, betul kan? Lisan, duduk seorang-seorang pun dia boleh berbicara. Ya, our tongue no need partner to, untuk talk, untuk bercakap. Seorang-seorang dia boleh bercakap. Pernah tengok tak orang bercakap bersendirian? Ya, kita lah. Duduk seorang-seorang, nak mengatakan orang-orang jarak jauh tu. Tak ada partner. Bagak tu sombong nak menunjuk. Parking kereta dekat-dekat tu. Mulut-mulut. Nampak tak? Ha, tu. Cuba kalau ada partner. Lagilah rancak. Ya. Yeah. Tuan-tuan pernah fikir tak? Kenapa Allah jadikan mulut kita satu, telinga dua? Tak jadi mulut dua, telinga satu. Pernah berfikir tak? Kenapa tak pernah berfikir? Sedangkan Allah perintah kita untuk berfikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala tatafakkaru. Ya, diri kamu ni, kamu kenapa kamu tak perhatikan? Why you not observe? Not observe only by your naked eyes, by your heart, by your thinking. Betul kan? Pandang dan berfikir, berjalan beriringan. Ya, ini di antara perkara yang missing daripada kita. Ya. Sebab tu bila kita baca Quran, we read with understanding. Then only then you can live with it. Tapi kalau hanya baca, sekadar baca, ibarat orang yang sedang berlari begitu laju. Tapi masih berada di tempat yang sama. Itulah perumpamaan orang baca Quran without understanding. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju lah, senang cerita tak? Kalau tak setuju, disagree kejap lagi saya tanya. Baik, cuba fikir. Tengok, Allah perintah dalam Quran banyak. Allah sebut tentang ciptaannya yang paling besar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah jadikan langit dan bumi silih berganti siang dan malam. Ini masa ni. Betul kan? Keep changing constantly without fail. Untuk apa? Bagi orang yang mahu berfikir. Pernah tak kita fikir tentang langit? Pernah fikir tak pernah langit? Apa yang kita dapat derive daripada langit? Tak ada satu crack pun yang kita nampak.
dari dulu sampai sekarang tetap di posisi yang sama. Kita hanya nampak surface yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga sampai ketujuh tak pernah kita nampak. Ya, kemudian tiada tiang, tak tahu di mana awal dan akhirnya, dan tak terhitung penghuni di atasnya, kita tak pernah melihatnya tapi kita mengimaninya. Kemudian persoalannya, adakah kita merasai keberadaannya? Para malaikat. Ya. Bumi tempat yang kita berpijak. Ya. Kalau sebab itu kalau sistem education dia integrate dengan agama, kita akan nampak. Betul kan? Kita belajar geologi, geografi, ya, belajar sejarah, ya, belajar chemistry, apa lagi? Fizik, lagi? Biologi, sepatutnya makin dekat pada Allah. Betul kan? Ha, belajar geologi. Quran sebut strata, structure, gunung ganang, batu-batu, batu-bata, ya, mineral-mineral, colourful dan sebagainya. Maka datanglah ilmu tentang mineralogi. Maka bila kita kaji, kita takjub. Ya, sungguh ini adalah daripada Allah Ta'ala. Maka sepatutnya, orang yang mengkaji tentang urusan dunia, belajar admats ke whatever lah, sepatutnya mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah berbanding dengan ustaz. Ya, ustaz dia tak pakar dalam ilmu fizik. Kecuali kalau dia by background dulu, dia belajar fizik. Pada masa dia ustaz juga. Okay, integrated. Kalau dia jumpa ayat-ayat yang terkait urusan dunia, tentang sains dan sebagainya, macam mana dia nak? Ya, explain kalau dia tak memiliki kemampuan tentang itu. Ni air dia kita sebut molekul H2O. Dia pun terganga apa H2O. Tu belum lagi kita sebut lagi metanol, etanol yang CCL4 bagai-bagai. Belum sebut ozon lagi dia punya konten. Nampak? Jadi, tapi sayang, sistem kita tak membawa kepada integrated dengan tauhid. Kita sendiri kena usaha by our own, ya, apa inisiatif. Nah, itu contoh, ya. Jadi sebab itu kita kewajipan, kita kena expose perkara tersebut kepada anak-anak kita dan juga diri kita. Kaitkan dia semuanya dengan kebesaran Allah Ta'ala. Itulah dia tauhid, buah daripada tauhid. Baik. Jadi, ya, penyebab penghapus dosa ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, tentang orang yang bertauhid. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wal naru haq adkhulahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada ilah. Itu ilah. Kalau Rob, Tuhan. Kalau la ilaha, ilah. Apa beza Rob dengan ilah? Dalam kubur nanti ditanya, man Rob buka. Tapi kalimah syahadah tak sebut. Ya, Rob dia sebut la ilaha. Saya dah ajar ke belum? Dah ajar? Beza di antara kalimah Rob dengan ilah. Jalan selamat, tak ajar. Jadi tak perlu saya tanya, betul kan? Saya kena explain. Tak apa, KIV dulu. Nanti ada masa kita explain. Jadi, barang siapa bersaksi. Bersaksi ni, ashadu ni ada makna dia. Pun tak ajar juga . Dia komponen dia tiga perkara di situ. Ya. Saya ingat saya dah ajar tentang kalimah syahadatain. Ada tak tajuk sebelum ni? Kalau ada, maknanya geling kepala tu tak betul lah. Ada ha, bab 6. Makna la ilaha illallah. Lama dah. Ada ha bukti dia. Saya tulis sini. Keutamaan, makna, rukun, syarat, pembatal dan akibat. Maka boleh tanyalah. Oh, alasan ada dalil. Oh, manusia anisian lupa . Nasia, masya-Allah. Saya lupa juga tapi saya ada buat catatan dekat sini. Jadi ingat semula lah. Baik tak apa. Ya, nanti kita ulang kaji balik. Saya ingat sekali saya nak buat ni lah. Nak buat ujian lah. Ujian bertulis tau. Bukan komputer online tau. Actual tau. Dalam kelas ni. Tapi senang dia ABC. Boleh tak? Agak-agak. Boleh? Alamat tak main. Okay, bagus juga . Buat begitu .
Jadi boleh buat apa ujian kefahaman. To gauge our understanding. Sebab menerusi questionnaire cepat kita ingat. Okey. Barang siapa bersaksi, bersaksi ni maknanya ada tiga perkara. Satu dia ukhbira, mengkhabarkan, mengiklankan dan dia mesti mengiktiqadkan. Tiga perkara ni adalah namanya penyaksian. Ya, yeah, penegasan. Loud and clear declarations. Ha, tu bahasa mudah. Ya, yeah. Tidak ada ilah yang berhak diibadah. Ilah tu maksudnya al-ma'luh al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Apa saja yang disembah diibadahi itu dipanggil al-ilah. Kalau banyak alihah. Ya, adapun rob itu maksudnya adalah iaitu yang merujuk kepada Allah yang memiliki, iaitu al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Tiga komponen utama bila disebut rob, Allah itu maksudnya pemilik. Macam contoh rabbul mal, rabbul bait, pemilik rumah, pemilik harta. Ha, rob juga tapi ar kecil. Ha, tapi huruf Arab tak ada ro kecil, ro besar tak ada. Tapi selain benda tu ada kan. Kalau bahasa Inggeris God ada G besar, ada G kecil. Nak beza di antara Allah yang sebenar dan selain daripada itu. Tapi Arab dia tulis raw. Tak ada raw kecil, raw besar. Kecuali kita tulis dia besar, kecil satu. Kecil satu. Boleh faham atau tidak ni? Baik. Ya, selain Allah, semata-mata tiada sekutu baginya. Dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Dan bahawasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam alaihissalam serta ruh darinya dan bersaksi pula bahawa syurga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amal perbuatannya. Ini adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak dalil iaitu yang memberikan ya, yang memberikan janji yang pasti daripada Allah Ta'ala. Barang siapa yang comply dengan requirement ni, maka sejahat apa pun dia di dunia, sama ada dia sempat memohon ampun kepada Allah atau bertaubat atau tak sempat minta maaf, tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecuali yang disebut di sini, maka dijamin baginya masuk syurga. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Dari dua jalan. Satu, Allah Ta'ala hitung amalannya, berat dosanya, masuk dalam neraka dulu untuk tempoh tertentu. Yang kedua, Allah Ta'ala langsung ampunkan dia. Kerana ada sesuatu yang hanya Allah Ta'ala mengetahui rahsia di antara dia dan hamba-Nya. Dan hadis-hadis menjelaskan ada orang yang sepanjang usianya adalah ahli maksiat. Tetapi pengakhirannya dia masuk syurga dengan sebab satu kebaikan. Ya, kebaikan yang sangat kecil kalau dilihat oleh majoriti manusia. Sebab tu dalam agama ni there is no istilah principle small matter. Sunat dia tak buat, tak apa. Ha, tu tak ada istilah dia. Ya. Yang ada adalah small things matter. Ha, tu. Ya. Benda-benda kecil tetap penting. Bila kita akan rasa benda kecil ni penting? Bila kita berada dalam situasi yang chronic. Urgency, urgent requirement. Urgent situation. Critical situation, betul kan? Boleh bagi contoh. Benda kecil tapi for that particular time, is very very important and yet we are very perlukan dia. Bila? Contoh analogi dunia. Tak nampak jalan nampaknya. Hari Ahad hujung hari nak tenggelam dah. Nak masuk 3 Muharram. Contoh tuan-tuan, saya bagi clue dia hint. Lepas tu apa elaborate. Contoh naik kereta lalu tol. Ha. Contoh. Ada tak situ small things. But it matters. Sausage 5 sen. Boleh lepas tak palang tu? Only 5 sen you know. Tak lepas. Ha, waktu tu dia. Waktu tu bukan main stres lagi orang belakang bukan. 5 sen punya pasal kita stres. Ha. Masa tekan intercom tu datang. Baru boleh lepas. Nampak tak? Itu dunia. Kalau di akhirat, seperti itu juga. Bahkan lebih perlu. Rupanya kita sausage 5 sen only. Untuk kita lepas daripada lintasan. Masuk dalam syurga. Masya Allah. Jadi ingat. Sebab tu Nabi SAW bagi kaedah yang sangat agung. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan sesuatu perbuatan walaupun dia kecil seperti menunjukkan wajah yang ramah kepada seseorang. Kita tengok Nabi SAW ajar kita to recalibrate ourselves, to reposition ourselves when we meet people. Tengok, senyum. Mulakan dengan senyum.
Ya. Sampai tadi jumpa orang senyum, bagi salam, salam-salam. Release the whole stress. Tapi kalau datang sorang pulang ketat muka-muka. Duduk pun nampak stress saja. You stress yourself. I'm okay. I'm just proceed. Kemudian datang pula soalan bertubi-tubi. Lagi sorang pulang. Ustaz ni mula-mula dia satu dah banyak pula soalan. Tapi lega sebab dia yang menjawab. Okey lah. Ini bukan senang. Ubat stres senang aja. Ya, orang yang banyak stres yang tak pandai nak readjust diri dia, senang aja prinsipal dia. Orang yang banyak stres ni dia umpama apa tau? Seperti lori sampah tu. Tu like garbage truck tu orang banyak stres. Jangan jadi seperti garbage truck. Law of garbage truck. Lori sampah, stres tak dia? Macam-macam sampah semua orang buang dalam tu. Yang tak patut-patut, kerusi meja semua dibuang. Kaca pokok yang ditebang semua masuk. Teruk betul lah orang-orang rumahan yang canggih ni. Padahal lori sampah bukan kutip benda tu kan? Tilam-tilam habis semua dia parking ke tempat sampah. Penuh macam-macam dia letak dalam tu. Dia nak pergi buang. Betul kan? Ha. Orang yang hot temper, yang stres ni dia cari. Siapa mangsa dia nak buang garbage yang ada dalam badan dia tu. Ha, itu ya, langgar sikit, dia calar sikit, keluar kayu baseball daripada kereta. Nampak? Islam ajar kita. Nabi SAW kata apa? La taghdab. Jangan marah. Be patient. Tapi itulah penyakit yang sangat kronik di zaman ini. Ini semuanya ada kaitan dengan akidah tak? Ada. Sebab dia tak nampak penyelesaiannya adalah kembali kepada Allah. Ya? Bila dia jauh daripada Allah, maka dia tak akan dapat readjust diri dia. Hilang sifat sabar. Sebab sabar adalah datang daripada buah tauhid yang benar. Jadi, Nabi SAW menjelaskan tentang ada beberapa perkara penting di sini secara ringkas. Ya, barang siapa bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak dibalas dengan benar selain Allah. Maknanya ini adalah lahir daripada i'tiqadnya yang benar. Tanpa sebarang keraguan. Ya, dia meyakini dan dia mengiktiraf dan dia mengakui bahawa Allah itu satu-satunya Rabb yang wajib diriku untuk beribadah kepadanya. Walaupun dalam keadaan dia tidak mampu, walaupun dalam keadaan dia tak dapat berbuat, tapi dalam hati dia tetap mengaku, engkau adalah Rabbku ya Allah, tapi nak buat macam mana? Ya, aku ni lemah betul imannya. Ya, nak berbuat, tapi asyik terjatuh dalam maksiat. Nak solat, tak jadi solat. Betul kan? Tapi dalam hati dia, dia tahu. Itu merupakan satu kesalahan dirinya. Ya, dia terjatuh dalam pelbagai maksiat. Tapi dia tahu itu adalah kesalahan. Kerana dia yakin itu adalah ya, larangan Allah. Dia tahu Allah melarangnya. Tapi nak buat macam mana? Sebab apa? Dia tak boleh lawan. Ya, nafsu dia. Terkalahkan. Ya, iman dia tak dapat mengalahkan nafsunya. Kemudian yang kedua, ini requirement. Ya, dia mengakui bahawa Nabi SAW adalah hamba dan utusannya. Apa makna Nabi SAW adalah seorang hamba? Abdud. Makna la yu'bad. Ya, opposite. Daripada maknanya, bila kita mengiktiraf, mengakui, meyakini dan mengatakan bahawa Nabi SAW adalah seorang hamba, maka Nabi SAW tak boleh diibadahi. Nabi SAW bukannya Rob. Kenyataan ada tak orang beribadah kepada Nabi SAW? Ada atau tidak? Jangan faham ibadah tu rukuk sujud. No. Ibadah itu bermaksud merendahkan diri, memberikan kasih sayang, kecintaan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada kepada sama ada kepada Allah atau selain daripada dia. Itu namanya beribadah. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal kan? Jasadnya Allah pelihara sampai sekarang, betul kan? Ada gambar boleh tengok dalam YouTube ke whatever lah. Ya. Yeah. Sebagai pelajaran berguna. Fir'aun pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ada lagi tak tokoh-tokoh yang pernah mengaku Tuhan? Yang dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada atau tidak? Tak ada. Good answer and yet not right. Very high confident. Tapi rather better than those who are waiting for the answer. Ajaib kan? Kalau kita akrab dengan Quran, jawapannya pasti betul. Sebab benda ni kita jumpa very rare dalam Quran. Iaitu Namrud. Yang berada pada zaman siapa? Nabi Ibrahim AS. Betul kan? Dia berdebat dengan Nabi Ibrahim AS menggunakan logika yang tak sihat. Walaupun dia raja. Tapi tak cerdas. Ya, Namrud kata, aku Tuhan. Aku boleh hidup dan mematikan. Ketika mana Ibrahim AS mengatakan, ya, Tuhanku boleh menghidup dan mematikan. Dia pun kata, ya Tuhan aku. Ini kan sifat rububiyah Allah. Sifat Allah ni.
Ar-Rabb, iaitu boleh menghidup, mematikan, ya, mencipta dan sebagainya. Lalu dia pun tunjuk bukti, keluarkan dua orang sama ada dari penjara, seorang dihukum bunuh, seorang dilepaskan. Tengok, aku telah mematikan dia dengan menjatuhkan hukuman bunuh, kuasa daripada tangan aku. Tengok, aku lepaskan dia hidup. Iaitu tak payah raja, tak payah sekolah. Betul kan? Lalu bagaimana Nabi Ibrahim AS? Matahari terbit daripada mana ke mana? Barat ke timur, betul? Barat ke timur ke timur ke barat? Timur ke barat? Ah, ha, timur ke barat. Sekarang kau tolong terbitkan. Kau terbitkan daripada barat. Maka terbungkamlah dia. Ha, Tuhan apa? Nampak tak? Itu kaedah logika, logical thinking dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi, Nabi SAW berlaku tak penyembahan terhadapnya? Berlaku. Contoh, ada orang di zaman sekarang, para agamawannya menyimpang, mengajar pada murid-muridnya, boleh meminta langsung pada Nabi SAW. Mengatakan setiap majlis dia, bila buat program apa-apa, berzikir bagai-bagai berselawat, sediakan satu kerusi untuk Nabi SAW duduk. Nabi SAW datang. Kalau ada 1,000 orang seperti itu di seluruh dunia, 1,000 tempat Nabi SAW datang at the same time. Masuk akal tak? Tapi agama bukan dengan akal, ya, tapi dengan wahyu. Berlaku tak peristiwa tersebut pada zaman para sahabat Nabi SAW? Ada tak diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha selak tirai bersembang-sembang dengan Nabi SAW? Ada tak? Aisyah radhiyallahu anha di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Sebelah Masjid Nabawi. Makam yang mulia Nabi SAW di mana? Dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Depan tu, eh. Tapi tak ada riwayat mengatakan Aisyah radhiyallahu anha selalu bersembang-sembang dengan suaminya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi SAW, tiba-tiba orang zaman sekarang mengaku setiap majlis dia Nabi SAW datang, dia berbicara dengan Nabi SAW macam-macam. Tapi orang membenarkannya. Sebab tu Al-Quran ajar kita berfikir secara kritis. Kritis itu didasarkan dengan fakta yang ada dalam Quran dan hadis. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita, alaikum taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena pegang erat-erat untuk menjadi filter yang paling ampuh untuk menghadapi pelbagai syubhat yang dibawa khususnya oleh para agamawan yang menyimpang. Macam mana nak tahu dia menyimpang? Dakwah-dakwah dia tu kita compare dengan Quran dan hadis. Sama ke tak? Itu acid test. Ya. Tapi sayang umat Islam tinggalkan dia, percaya bulat-bulat pada apa yang mereka perkatakan. Sampai jadi tentera Al-Mahdi, sampai malaikat pun tak ambil nyawa dia. Menakjubkan tu. Ha, tu yang difatwa asalnya sesat tak sesat. Faham ke tidak anda? Ajaib, ajaib. Nabi SAW pesan dah, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat selamanya. Forever, lan, abadan. Quran dan hadis. Sebab tu orang-orang yang menyimpang, dia tak suka kita directly tengok apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut. Kerana apa? Automatically akan membantah dakwaan-dakwaan mereka. Ya. Jadi kita kena akrab dengan Quran dengan hadis. Sebab dia adalah penapis yang paling kukuh, yang terpercaya. Untuk apa? Nak selamat kita. Kalau tidak kita terjatuh dalam penyimpangan tauhid, kita dah rasa okey dah kita ni. Tapi bila berdiri di hadapan Allah, everything yang kita bawa tu disqualified, not accepted and yet rejected. Orang tu kata menangis tak berlagu. Ya, at that time regret useless. Sebab tu penting. Ya, kita kena ya bersungguh-sungguh menggali faedah-faedah yang tak terhitung dalam Quran dan hadis. Baik, balik. Kemudian Nabi SAW adalah seorang utusan, rasul. Bila disebut rasul, maka la yukzab, tak boleh didustai. Apa saja yang Nabi SAW khabarkan, kita tak boleh dustai. Kewajipan kita apa terhadap Rasulullah SAW? Iaitu bal yuta'u wa yuttaba. Taat dan ikut. Jangan ganti selain daripada Nabi SAW. Kalau ada orang yang datang kemudiannya menggezekkan sesuatu amal ibadah, kepercayaan tertentu, wait, wait. I have to clarify. Ya, compare first dengan Nabi SAW. Kalau sama, accept. Kalau tak sama, maka reject. Kita kena review. Ya, kita kena verify. Finally, baru kita validate. Sebelum kita nak buat. Ni kena ada sifat ni. Sekarang macam-macam amalan. Amalan menyambut tahun baru, 1 Muharram. SOP-nya sekian-sekian. Betul kan? Ada tak? Dia sebar.
berata-rata oleh para agamawan. Baca ni, kemudian solat itu, solat ini. Ya. Ada baca surah Qul Huwallah dia berapa kali, ayat Kursi dia berapa kali, mana dia dapat? Mana dia dapat? Quran ajar kita kaedah apa? Ketika orang datang bawa seperti itu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika kamu benar, bawa evidence. Show us your evidence. Betul kan? Agamanya seperti itu. Pandai dia menggesekkan hidup ini. Nampak? Ya, dengan solat hajat, dengan kaifiah tertentu. Masya Allah. Ramai tak orang yang berbuat? Ramai. Jadi kena ingat kaedah agama ini bukan ramai sebagai penanda aras kebenaran. Ramaikah atau sikitkah, semuanya mesti ditafis dengan kebenaran, iaitu Quran dan hadis. Boleh faham? InsyaAllah. Dan bahawasanya Isa adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Nabi Isa AS adalah hamba Allah untuk membantah siapa ni? Untuk membantah iaitu orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa AS adalah anak Tuhan ataupun salah satu daripada Tuhan. Trinity, prinsip. Betul kan? Kita tahu kan tu. Ya. Kemudian utusan Rasul untuk membantah siapa ni? Yahudi yang menolak ya kerasulan Nabi Isa AS, bahkan sampai berani menuduh Nabi Isa AS sebagai anak zina. Dua-dua kelompok ni Quran sebut, kita sebut wajib 17 kali sana. Al-Maghdub Ad-Dhalil. Ni kepala dia. Ya, yang sesat dan yang dimurkai. Kelompok dua ni dan yang sejenis dengannya. Nah, tapi kalau kita baca tak faham, kita relax je lah. Sampai tu ambil amin. Amin tu dah seronok. Wah, tapi tak faham. Maksud tu, kalau dia faham, pasti dia akan letakkan ayat tu pada dia. Aku termasuk tadi, sila aku termasuk. Dapat kemurkaan kepada Allah. Ya, dan kuatkan berada di atas kesesatan. Walaupun solat dan seumpamanya. Baik. Ya, kemudian, ya, kalimahnya yang disampaikan pada Maryam alaihi salam seteruh darinya. Jadi kita tahulah ya Maryam alaihi salam ya iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Tanpa without male intervention. Betul kan? Oh, ini keajaiban. Ya. Itu adalah atas kehendak Allah. Kewajipan kita iman ni. Kalau ikut akal logik ya. Tak logik betul kan? Iman. Dan yakin bahawa syurga adalah benar. Ya. Para siapa yang mengingkari akan keberadaan syurga, maka dia bukan seorang yang beriman. Syurga dah ada ke belum? Syurga dah ada ke belum? Ada atau tidak? Dah ada. Syurga tak tahu tak ada ke tidak. Berat. Ada di mana? Lokasi syurga di mana? Ha? Tak tahu. Berat sungguh berani. Ini dah buat ICU. Ini kan perlukan iman. Bukan hanya beriman tentang syurga, kena tahu ya perincian-perinciannya, syurga sifat-sifatnya, keberadaannya, di mana syurga itu dan pelbagai lainnya. Kalau nak masuk syurga, jadi kita kena beritahu lah, betul kan? Ya. Dan neraka pun benar adanya. Neraka dah ada ke belum? Ada. Di mana neraka itu? Di tempat yang sama dengan syurga ke berbeza? Tak sama. Ya, tak duduk setempat dia. Mana boleh bersama syurga dan neraka. Ya. Ha, jadi cari buku, beli tentang ya syurga dan neraka. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah arsala kitab yang sangat bagus, very comprehensive. Sudah diterjemahkan tapi bahasa Indonesia, tapi kita boleh faham insya-Allah. Tajuknya apa? Ya. Ya, bagus buku. Ha, beli buku. Supaya dengan itu akan memberikan semangat dan dorongan untuk kita memasuki syurga dan agar kita terjauhkan daripada azab api neraka. Baik, maksudnya sekedar persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana terkandung dalam hadis ya tersebut mewajibkan dirinya masuk syurga, tempat segala kenikmatan. Sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, ya Allah seru kepada kita ni anak Adam,
Dia manusia gitu. Seandainya jika engkau datang kepadaku, ya, kita datang kepada Allah, menghadap Allah nanti di negeri akhirat. Ya, ini bukan di sebelum. Ya, dengan dosa sepenuh bumi. Sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyebutkanku dengan sesuatu pun. Nah, maknanya nanti di negeri akhirat. Ya, di dunia kita tak bertemu dengan Allah lagi di akhirat. Di antara perkara yang unik, istilah unik kan, atau kedengar penggunaan di negeri akhirat. Kalau di dunia, Allah ada perantaraan dengan kita. Ya, nak catat amalan kiri kanan, ada malaikat. Betul kan? Nak jaga diri kita siang dan malam, ada malaikat. Apa maksud? Dua-dua tukar shift. Kemudian ada lagi malaikat yang kontra dengan korin. Jadi berapa malaikat yang ada pada kita? At least each of us. Allah sertakan berapa malaikat? Dah sebut dah tadi. Letih kan? Ada lima. Dua malaikat yang boleh catatan kiri dan kanan. Dua malaikat hafazah tu yang menjaga kita. Satu lagi yang pair dengan korin. Jadi berada berapa at least? Lima. Ya. Kemudian malaikat lain nanti kita keluar daripada rumah, baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan banyak lagi malaikat lain. Ketika duduk dalam majlis ilmu, malaikat banyak kan? Sedang membuka sayap. Banyak tak? Banyak. Ya. Tapi nanti di negeri akhirat kita datang menghadap Allah. Allah sendiri yang hitung amalan kita. Allah sendiri by himself. Each of us. Allah nak menunjukkan kebesaran dan keagungan. Yaitu fa'alul lima yurid. Allah yang Maha berbuat, yang mampu buat apa saja. Jangan dilogika dengan akal. Macam mana orang nak hitung kita satu-satu? Sejak daripada ya generasi Nabi Adam AS tak terhitung berapa banyak. Sampai generasi umat Nabi SAW lagi tak terhitung. Ya ambil saja angka sekarang sekitar 8 bilion. Macam mana nak kira satu-satu? Ya, macam mana tu kalau kita ya boleh tanya. Tapi pada Allah tak ada satu pun yang Allah tidak boleh untuk berbuat. Jangan diakalkan, imani saja. Nampak? Masya Allah. Allah pada hari itu paling murka, tidak ada kemurkaan sebelum dan sesudah itu. Kalau belajar hadis syafaat, kita tengok betapa takjubnya, betapa khawatirnya dan betapa gembira kita. Kenapa? Kerana Allah telah memuliakan kita dengan Nabi SAW. Ya, betapa luar biasanya pekerti akhlak Nabi SAW di negeri akhirat. Bukan sekat di dunia. Nah, tu ya, saya mencari hadis tu. Tengok bagaimana perbahasannya. Jadi, ya, mewajibkan dirinya masuk syurga. Dalam keadaan tidak membutuhkan kurna sesuatu pun, niscaya aku berikan kepada ampunan sepenuh bumi pula. Tapi sebenarnya, nak fulfill hari ini bukan senang. Baca memanglah, oi, mudah je. Tapi kita tanya, anda fahamkah apa maksud syirik? Apa kategori syirik? Apa perkara-perkara yang termasuk dalam syirik? Ni, nak kena faham definition dia. Ya, dia punya apa kategori dia. Dan betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Syirik akbar. Seperti tadi, istighosah kepada orang mati. Pergi kuburan. Ya. Sepatutnya untuk ziarah, untuk muhasabah, untuk ambil ibrah. Dia pergi situ untuk minta pada orang mati. Pokos dari perjalanan yang sangat jauh. Wahai syekh sekian-sekian. Ya. Saya ada masalah gini-gini. Atau pergi kubur Nabi SAW. Tapi tak dapat, tak ada keluar. Sebab ada syekh yang kena situ. Cuba tak ada. Alamat. Siasat di atas surat macam-macam letak kat situ. Dan memang sebelum tu begitu diberitakan pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tu. Dia macam-macam perkara ada dekat kuburan. Ditulis surat macam-macam. Ya minta itu, minta ini. Sekarang. Ya. Sekarang tu dah terjaga sebab tu dipagar. Ya. Apatah orang kita kalau tak ada pagar tu, dia bercelapak habis berterak untuk kamu. Ambil-ambil sapu bedak buku. Tanah tu ada pegahan, kau balik. Betul kan? Kat sini pun, ya, pergi ke kuburan, cium-cium apa tu. Lepas tu nisya, letak pipi sini, letak pipi sini. Masya Allah, ada tak? Ada bau di dalam suat kapal. Tak syirik minta doa mati. Ini agama-agama yang diberikan ruang untuk menulis dalam suat kapal. Bayangkan berapa juta rakyat Malaysia baca suat kapal. Saya sebut nama, saya tengok terkejut.
Masya Allah. Boleh keluar, boleh lepas penulisan seperti itu. Tidak salah meminta pada orang-orang mati. Ya, asalkan kita kuat yang memperkenankan Allah. Oh, kalau begitu tak salah minta pada berhala. Dengan kita kuat, Allah yang memakulkan. Dan segi logik pun dah tertolak. Betul kan? Pemikirannya sama dengan orang kafir musyrik. Sebab itu saya selalu ingat kaedah ini. Siapa pun dia yang berbicara, ya, jangan dilihat dari sisi penampilan. Jangan dilihat dari sisi good orator, very good. Lemah lembut, Masya Allah. Dia sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat. Tapi yang ajaib bila sebut nama Nabi, nama Rasul, nama Muhammad, tak selawat. Ajaib kan? Padahal di mana yang sepatutnya selawat? Di situ, tengok Allah Allah. Bagi orang yang observant, dia akan nampak. Allah tunjuk very clear. Ya, bila tidak melakukan ikut aturan Nabi SAW, pasti akan tembak. Tapi macam mana nak kesan tu? Melainkan kalau kita ada ilmu, ada hidayah Allah. Baik, kembali. Ya. Kita pergi minta pada orang mati. Masuk akal. Siapa yang boleh jamin, yang boleh kumpul, orang yang mati tu yang dianggap wali, dia ahli syurga. Siapa boleh jamin? Bukankah Nabi SAW pernah sebut ada orang yang sepanjang usianya, ya, ahli syurga amalan ni? Sahasta dia lagi, dia nak masuk. Tiba-tiba dia berbaring melakukan amalan ahli neraka, neraka dia. Betapa banyak yang manusia secara zahirnya di keramaian nampak orang yang soleh. Ustaz ceramah sana sini, sikit-sikit qul Allah wa qul Rasul. Ya. Serban jubah tak pernah tanggal. Main bola pun pakai kopiah. Ajaib tak? Main bola pakai kopiah. Ni orang tak pakai, tak sekolah. Betul kan? Ha. Naik motor, tak nak pakai helmet. Pakai serban, naik motor, kena juga. Sekarang kurang lah, dulu banyak. Bila polis tahan, cik kenapa tak sampai sing, sing tu, dia pakai serban tu. Ya. Jelas-jelas dia kata macam-macam. Ya, terkait dengan agama. Ha, ini orang yang tak pakai. Dia orang tak faham agama dengan benar. Ya. Kita nasihat dia. Ya. Pakai topi keledar tu, hukumnya wajib. Macam mana pula wajib? Sebab jaga keselamatan kepala wajib atau sunat? Wajib. Serban ni sunat ke wajib? Ada yang kata sunat, ada yang kata dia adalah sunat Jibriyah, iaitu amalan kebiasaan orang Arab. Tak apa kita kata sunat Nabi SAW. Betul kan? Bila sunat bertemu dengan wajib, mana patut didahulukan? Pakailah helmet. Fikir saya nak cuba hidup dengan sunat, tak apa. Kau pakai helmet dulu, kau lidik kan luar. Sampai macam tu nak kena akalkan dia. Kalau kita datangkan dalil tengok Nabi SAW ketika berjihad, pakai serban. Pakai serban ke pakai jubah, pakai besi, topi besi. Topi besi. Kecuali ketika memasuki Fathul Makkah saja Nabi SAW tukar pakaian. Ya. Pakai serban, pakai kembali jubah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan tujuan masuk bukan untuk berperang. Ya, sebab dah beri kejayaan dah. Masuk dalam keadaan aman, dalam keadaan yang penuh tunduk dan tawaduk, menunjukkan betapa mulianya pengerti Nabi SAW. But by that time, Nabi SAW sudah memiliki authority. Sudah berada di atas, boleh saja, betul kan? Ah, nak membalas dendam, nak tanggap ke mana asal ini, tak? Nabi SAW tunjuk betapa tawaduknya Nabi SAW. Jadi pakai baju itu menunjukkan bukan untuk berperang. Itu, Masya Allah. Tapi adalah sedikit perlawanan. Itu kalau kita belajar sirah, Masya Allah, kita akan nampak banyaknya faedah. Baik, kembali. Jadi, ya, hadis ini walaupun kita nampak seperti ini, tetapi ia mesti didasari dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu tentang syirik, macam mana kita nak selamat daripada kesyirikan? Seperti contoh tadi, minta pada orang mati. Ya, minta pada Nabi SAW. Ya, padahal Nabi SAW dah wafat, Nabi SAW larang. Ya, larang. Minta hanya minta kepada Allah. Tuan-tuan pernah tak baca Quran jumpa yang mana Allah perintahkan minta kepada makhluk yang telah mati? Ada? Yang Allah perintahkan apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku pasti akan mustajab. Kenapa kita berhubung antara? Tapi dia kiaskan pada manusia. Ini kias yang fasid. Kias yang rosak. Analogi yang rosak. Tuhan, kita kena minta pada Allah. Tak boleh minta langsung kepada Allah kerana kita ni banyak dosa. Jadi kita kena bunuh orang yang soleh, wali-wali ini. Sebab mereka dah close kepada Allah, dah sampai kepada Allah. Ini pun satu statement yang boleh dibantah. Macam mana kau tahu dia sampai kepada Allah? Betul kan? Kalau Nabi SAW, dia sampai kepada Allah. Peristiwa Mi'raj dan sebagainya. Tapi banyak orang percaya tentang
dia berkata tersebut. Lalu dia bagi pula alasan lain. Ya. Contoh tuan, tuan tengok dalam urusan dunia, kita nak jumpa raja, jagatkan raja, nak jumpa pengarah, ya, nak jumpa siku pun tak boleh direct pergi masuk dondong yang milik dia, mesti pakai PD dia. Nampak? Dari segi logik, first level, betul juga. Tapi kalau kita pergi another level, another layer, tak masuk akal. Kenapa? Allah tak sama dengan makhluk. Sama tak Allah dengan makhluk. Dan Allah perintah tak perlu ada perantara. Ketika Nabi SAW memantau orang kafir yang mengambil patung-patung sebagai sesembahan di samping Allah, mereka datang alasan yang sama. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami jadikan patung-patung ni, wahai Muhammad. Kami bukan sembah patung. Kami jadikan dia hanya perantaraan. Apa mediator, perantara, penengah, pihak tengah untuk sampaikan kepada Allah. Sama tak dengan alasan orang zaman sekarang di kalangan kaum muslimin? Sama. Ya. Jadi analogi yang tidak benar. Kalau kita tak faham konsep ni, oh betul juga eh. Sebab tu kita perlu perantara syekh-syekh. Syekh-syekh ni telah sampai kepada maqam hakikat. Kita ni masih berada di level syariat. Tu buah. Kalau masuk aliran tu pasti kita akan jumpa empat istilah. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Makrifat, hakikat. Kamu ni orang awam je semua. Belajar buat fiqah, buat syariat ni semua syariat kulit je. Zikir-zikir kamu ni membawa kepada kesyirikan. Sebab apa? Kamu beramal bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana nak dapat syurga, nak dapat pahala, syirik kepada dia. Ha ni. Ni banyak statement macam ni. Padahal Allah perintahkan kita beramal boleh minta pahala, boleh minta diampuni dosa, boleh minta syurga, betul kan? Main tok syekh ni dia kata tak boleh. Ya. Kita kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu pembohongan di siang hari. Pengikut juta. Ajaib tak? Ajaib. Dia keluar perkataan-perkataan yang sangat menjaga dari agama. Tapi dibiarkan. Diberikan otoriti, diberikan ya, sewenang-wenangnya untuk bergerak bebas. Ajaib ni. Ya, Masya Allah. Takut ni. Kadang sekarang. Follower di juta-juta. Itu baru satu aliran. Ada ribuan aliran dalam bumi ni. Sama seperti itu. Oh, dia tak apa. Dia nanti akan jadi apa ni, pendukung-pendukung kepada Al-Mahdi yang akan datang. Dia faham dia tak mati, dia akan hidup. Sama tak dulu dengan Al-Aqam yang diharamkan? Sama je. Tak tahu kalau tak faham, dia nak apa yang sebut. Dia faham? Sikit-sikit. Jadi kena bersabarlah kata. Jadi insyaAllah malam kita akan dapat gambaran. Itu sebagai sampingan penting ni. Kita kena relate juga dengan realiti supaya jangan kita terjatuh. Ya, sebab apa? Syirik ni, kalau dah terjatuh, sia-sia seluruh amal kita. Solat, puasa, zakat, haji, semua disqualified. Ya. Sebab apa istimewanya tauhid ni? Pelaku dosa besar apa pun masuk syurga. Tapi sebaik apa pun manusia yang terhubung bumi ni, walaupun very close dengan Nabi SAW, tak masuk syurga. Sebab tak ada tauhid. Siapa? Abu Talib. Ya. Kalau nak panik jasa dia seluruh belum kaf tak tahu dia. Ya, memberikan sepenuh kasih sayang kepada Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW, mengahwinkan Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, mempertahankannya, jaga dia. Tapi ketika dia mati, ya, Nabi SAW sayang kepada bapa saudaranya, duduk sebelah, ya ammi kul kalimatan, iaitu la ilaha illallah ini. Ya, kalimatan Tuhan laka biha illallah. Wahai pakcik, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Yang nanti aku akan jadikan dia hujah di sisi Allah. Walaupun mati tak pernah beramal, syirik. Tapi mati dalam keadaan itu. Ya. Dalam keadaan mengucapkan tauhid, mengaku bahawa Allah sebenarnya Allah yang berhak ibadahi. Ya, Nabi SAW akan bantu bagi siapa? Maksud juga. Nabi SAW sadar. Tapi dia dikelilingi oleh rakan-rakan dia. Ya, rakan dia, Abu Jahal dan seorang lagi duduk sebelah dia. Dia pun takin juga. Apa saudara? Nabi SAW sadar. Nabi talqinkan dia la ilaha illallah sebelum nak mati. Yang dua orang itu talqin juga. Dia kata apa? Atarhumu an billati Abdul Muttalib. Adakah engkau benci wahai Abu Talib terhadap agama Abdul Muttalib? Iaitu menyembah berhala. Akhirnya dia mati dalam keadaan itu. Sedih tak Nabi SAW? Nabi SAW sedih seperti mana Abdul Anbiya, datuk Nabi SAW, iaitu Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS pun macam tu. Dia minta izin kepada Allah supaya diampunkan dosa ayah ni. Azab. Tukang pahat patung sebab tak beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Kalau kita belajar
sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sirahnya Nabi SAW closely interrelated, banyak similarities. Masya Allah. Jadi benarlah ketika Nabi SAW bertanya, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, kabarkan tentang diri engkau kepada kami. Para sahabat Nabi SAW tanya, ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa alaihissalam, aku adalah doanya Ibrahim alaihissalam dan khabar gembira daripada Isa alaihissalam. Sebab itu Rasul yang very close dengan Nabi SAW bukan sahaja dari segi jalur keturunan, tapi dari segi rupa karas sama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi SAW. Dua-dua memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, dipanggil Khalilullah, yang very dekat dengan Allah, kecintaannya sampingan. Baik, maknanya seandainya engkau datang kepada aku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyaknya hampir seluruh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku ampuni segala dosa-dosa kamu. Ini very extreme case, terlalu banyak dosa, ya, sampai penuh bumi. Maknanya orang yang langsung tak taat kepada Allah, solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak, apa tidak, hidupnya happy go lucky, ya, nikmat dunia, jatuh dalam berbagai kemaksiatan, tapi tetap dapat pengampunan daripada Allah dengan satu syaratnya, iaitu tauhid kepada Allah. Apa intisari penting tauhid ini adalah adanya sifat takut dan menyesal. Dua sifat ini kalau hilang, hilang tauhid. Betul atau tidak? Orang kalau terjatuh dalam maksiat ada sifat takut, dia menyesal. Tapi esok buat lagi. Tapi menyesal lagi. Ha, lepas tu buat lagi. Begitulah continue until dia mati. Asbab itu dia dapat pengampunan. Tapi jangan salah faham. Kalau gitu kita duduk di negeri itu tak apa juga. It's okay. Ha, kalau kau duduk situ okey, takut nanti forever dan dah. Sebab hilang sifat takut, dia jadi main-main pula. Ha, tak seperti itu. Ya. Dalam hadis disebutkan, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya ia masuk syurga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tersebut yang telah kita bacakan tadi menegaskan tentang keutamaan tauhid. Jadi tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seseorang hamba. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk meleburkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi sebab itu bila kita tengok, ya, lesson learned daripada pengutusan seluruh Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam, dimulai daripada Nabi Nuh alaihissalam, ditutup dengan Nabi SAW, kemudian diteruskan oleh para ulama warasatul anbiya sampai pada hari ini, iaitu mereka membawa perkara yang sama, iaitu menjelaskan tentang hakikat tauhid dan hal-hal yang terkait dengannya secara komprehensif, ya, berdasarkan sumber yang sahih, Quran dan hadis, dan mereka tidak berpaling daripada ini. Seperti berpalingnya orang-orang kepada ilmu kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu kalam menggunakan kaedah Aristotle dalam bukunya Ten Categories. Dan istilah-istilah itu yang dipelajari dalam sifat 20. Tahu sifat 20? Bukan jisim, jirim, a'rab, jauhar, apa ni, had dan pelbagai lagi. Ya. Padahal Al-Quran tak guna kaedah itu untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Sebab banyak orang kita kenal Allah. Ya. Akhirnya dengan guna kaedah itu menafikan sifat-sifat Allah. Ya. Allah menyebut tentang dirinya istiwa ala arsy, dituduh tempat. Lalu dia kata bukan istiwa secara zat, itu adalah menunjukkan iaitu ya tinggi kedudukan Allah Taala. Bahkan yang lebih parah dia kata maksudnya istaula, Allah iaitu berkuasa. Padahal tidak ada satu pun para salaf yang menyebutkan istiwa bermakna istaula, memerintah, menguasai. Ya. Boleh dibantah dengan logika akal tak? Boleh. Dia logika akal yang sehat. Tadi logika akal yang rosak akibat terpengaruh dengan cara berfikirnya ahli falsafah Aristotle. Misalkan ini boleh follow lah saya sebut. Ini yang mendominasi pengajaran tentang mengenali Allah. Ya. Sebab itu, kaedah kita mengenal Allah iaitu menerusi kalam Allah, bukan menerusi kalam Aristotle. Bagaimana mungkin seorang dapat mengenali Allah dengan menggunakan kaedah kalam Aristotle? Dan inilah kaedah-kaedah itu. Sebab itu dia menafikan semua sifat-sifat Allah yang berbentuk khabariyah.
Dia kata tak mungkin Allah memiliki wajah. Tak mungkin Allah turun 1/3 malam. Tak mungkin Allah ketawa, Allah murka. Ya, tak mungkin Allah memiliki mata, tak mungkin Allah memiliki tangan. Tak mungkin Allah istiwa. Kalau istiwa macam kita duduk di kerusi, bersemayam. Tu akal Aristotle. Ya. Tapi kalau akal yang sihat berdasarkan Al-Quran, kewajipan kita terhadap apa yang Allah nyatakan tentang dirinya, pertama kita buat apa? Pertama kita buat apa? Apa saja yang Allah khabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran tadi, kita buat apa? Woi, berat ni. Ini what I see you. Tak tulis lah. Supaya ingat ni. Boleh berat? Boleh. Yang ni macam tak boleh berat. Saya tulis lah Saya banyak bercakap lah, tak payah juga. Kalau orang audio learner, kalau orang visual learner, kita tulis. Tuan-tuan ni audio learner ke visual learner? Visual. Bila Allah Ta'ala menyebutkan tentang nama-nama dan sifatnya, apa yang perlu kita buat? Pertama, kita imani. Kita imani. Imani apa? Terima. Betul kan? Yakin, percaya, tanpa sebarang keraguan. Yang kedua adalah kita isbat. Kita tetapkan. Yang ketiga adalah kita mensucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluknya. Mensucikan. Tanzih. Tanzih. Yang keempat, tidak membagaimanakan. Tak tanya, tak membagaimanakan. Itu satu, dua, tiga, empat ni. Itu pegang risiko. Kalau ahli garam, opposite ni. Dia buat apa? Dia percaya, tapi percaya tak macam kita percaya. Dia nak mensucikan Allah, tapi sebenarnya dia sedang menganalogikan Allah dengan makhluk. Contoh Allah memang dia istiwa. Istiwa kalau bahasa dia akan rujuk kamu bahasa kita dengan rujuk kamu searah. Istiwa kalau bahasa kita dulu kata kursi itu. Allah tidak seperti itu, maha suci Allah. Jadi dia kata mana mungkin Allah itu istiwa. Jadi dia kata Allah tu istaula. Maksud istaula tu adalah memerintah. Memerintah. Kalau kita tengok by first apa ni, ni nampak ya betul lah. Ya. Sebab apa dia tak ada, dia kata istiwa ni iaitu dia kata apa? Seolah-olah sama dengan makhluk. Contoh Allah seperti ada tangan. Dia ada tangan. Ya Allah, ada tangan. Tak mungkin. Macam kita. Dia buat permainan yang itu. Jadi dia mana otomatik di sini, dia tak imani. Dia tak tetapkan. Dia mensucikan dengan cara yang salah. Dia buat apa? Dia tukar maksud. Dia panggil takwil. Follow tak sangat ini? Contoh, Allah menyebut, dia turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Kalau ada tahu yang dia stokal, keadaan dia apa? Itu maksudnya yang turun bukan zat Allah. Yang turun itu adalah rahmat. Padahal kita baca juga contoh Allah menyebut dia memiliki tangan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Allah memiliki tangan sebab apa? Tangan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan ataupun kudrah kekuatan. Itulah kurang. Tapi kalau ketika mana ayat Allah sebut Allah mencipta Adam dengan kedua tangannya, tak transcendent. Dengan dua kekuasaan. Nampak? Jadi kalau kita belajar nanti kita akan nampak. Jadi kita akan selamat. Sebab tu akidah ni, dia perkara yang very urgent. Pokok kena belajar. Khususnya terkait sini. Ini yang banyak berlaku. Nak tahu ahli sunnah atau tidak, tengok kat sini. Kalau kita tanya, Ain Allah? Dia kata Allah mawujud bila pakai. Itu Aristotle. Kaedah. Sebab apa? Carilah dalam Quran. Ada tak Allah sebut? Dia adalah mawujud bila pakai. Ataupun istaula ala nafs. Tak jumpa. Di mana kita jumpa? Dalam kamus dia Aristotle. Kaedah.
Aristotle ni beriman ke tidak? Kau beriman, kenapa tak ikut Nabi SAW? Keedah satu lagi. Ini keedah kedua. Dalam berinteraksi dengan Allah Ta'ala, siapa yang paling mengenali Allah Ta'ala? Siapa yang paling mengenali Allah Ta'ala? Allah Ta'ala lah. Betul tak? Di mana Allah Ta'ala terangkan dirinya kepada kita? Betul tak? Yang kedua, dia yang kedua. Yang pertama adalah Allah Dia Maha Baik. Tak ada satu pun makhluknya yang melihat Allah Maha Baik. Jadi macam mana kita nak kenal Allah? Allah Dia Maha Baik. Jadi Allah address diri dia dalam Quran, nama-nama dan sifat. Yang ketiga, yang paling mengenali Allah di kalangan makhluknya siapa? Nabi. Apa? Di kalangan makhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW terangkan tak kepada kita, perkenalkan kepada kita siapa roh kita. Perkenalkan, kenapa kita nak ikut ni? Kenapa kita replace dengan kaedah Aristotle? Why? Why you follow this person? Why you follow his methodology? Masuk akal. Inilah yang menulis sistem kaedah. Akhirnya kita kenal Allah, bukan kenal yang sebenar. Boleh faham? Itu sebagai sedikit sajalah. Ia ada pun perincian dia dipelajari dalam iaitu Tauhid, Al-Asma wa Sifat dan keadaan. Mengikut keadaan Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan mengikut keadaan ilmu galau. Itu kena-kena pegang. Ya? Okey, setakat ini tuan-tuan boleh follow tak apa yang saya explain ni? Boleh faham tak? Boleh? Atau ada apa-apa soalan? Ada doubt ke? Nak clarify ke? Atau nak komentar ke? Atau disagree? Ya, Puan? Soalan Puan? Puan boleh tak? Ya? Tuan-tuan, Puan dah tak tahu ke mana lagi. Boleh-boleh? Boleh faham tak? Sikit-sikit. Saya punya explanation yang agak rumit. Oh, yang tu. Okey. Ada satu web. Bagus. Nanti jangan tengok. Baca di sini. Masya Allah. Dalam bahasa Inggeris. Saya pasti perempuan ni semua. Bagus bahasa Inggeris. Nanti jangan tengok. Web tu dia menerangkan benda ni. Lama dah saya tak baca. Tak ada sini eh. Sekejap tak faham. Sebab dia bahasa Inggeris dan bahasa Arab sekali. Tapi boleh tengok kat situ. Sampai ingat eh. Ini penting untuk kita pembacaan kita. Tentunya kita perlu kukuh dan kemas di atas pemahaman tentang tauhid.
Dan sebenarnya pokoknya adalah kembali kepada kalimah la ilaha illallah. Kalau kita faham tentang kalimah la ilaha illallah, ya, dan juga kalimah yang kedua itu, maka insyaAllah kita akan gugur. Dan sebagai kesimpulan mudahnya adalah, ketika mana kita belajar dulu tentang kalimah la ilaha illallah, ya, tentang kalimah la ilaha illallah, ingat ulang kaji ya. Yang pertama kita kena clear dari sisi mana. Sebab kita belajar di sekolah la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi tak sempurna lah. Sebab tidak ada Tuhan melainkan Allah pula lahirnya gerakan batiniah yang sekarang hidup tu kan. Akhirnya dia mengatakan semuanya adalah Allah. Ya. Akhirnya tak perlu lagi lah beribadah kepada Allah. Dia sebut anak al-haq. Aku adalah kebenaran. Di banyak sekarang di Malaysia ni banyak aliran batiniah. Tak terhitung banyak. Dan dia bercampur baur dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan tasawuf. Cukup menirukan dan berbahaya. Dia mana yang benar. Yang kemudian yang kedua adalah tentang syarat. Syarat dan juga rukun. Dan yang ke satu dua tiga, makna syarat rukun, pembantahan-pembantahan. Dan yang terakhir adalah natijah ataupun dia punya outcome. Tidak belajar kan? Tapi tak tahu lah saya benci atau tidak kan? Jadi kalau saya tanya ni, sekurang-kurangnya boleh jawab. Apa makna? Saya dah sebut tadi. La ilaha illallah bimana la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada roh, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ya, kecuali Allah. Allah saja yang kita wajib duduk taat, akur, ikut. Ya, full or total submission pada Allah. Tak boleh selain pada dia. Jadi nanti akan datang. Dia faedah tu ada 3 atau 4 di situ akan ada kaitan di situ. Ya, kemudian apa dia rukun? Kalimah la ilaha illallah. Dia ada 2 rukun dia. Ya, ke sini dan ke sini. Nafi dan isbat telah dijelaskan. Ya, syarat dia ada 7 at least. Ya, ini adalah kita usaha faham dan hafal. Jadi kita boleh explain. Kita boleh ajar anak-anak dan sebagainya. Kita boleh ajar kawan kita. Ya, supaya apa kita memiliki akidah yang kemas. Clear. Tepat. Benar. Yang semua ni tak ada satu pun yang berkata yang bukan. Semua dia daripada kalam Allah. Quran dan hadis. Nampak? Tak ada langsung. Tak perlu. Ya, logik, mantik. Ya, ilmu kalam, Aristotle tak pakai langsung. Para ulama salah, dulu guna logika kan. Contoh tadi dia kata, oh kami istiwa tu maknanya pemerintah ataupun ya bukan dengan zat Allah. Itu hanya tinggi kedudukan Allah Ta'ala. Jadi kita dia kata apa? Kalau kita sebut istiwa, tinggi Allah Ta'ala itu melepasi 7 lapisan langit. Itu maknanya bertempat. Bertempat itu adalah sama dengan makhluk pada tempat. Ha, nampak tu? Dia sikit dia semua nak bawa pada sama dengan makhluk. Jadi kalau dia guna logika itu kita kata, habis itu kalau sebelum Allah ya menjadikan dunia dan sebagainya dan arasy, jadi Allah tak pemerintah. Sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk dia, Allah tak pemerintah. Nampak? Terbakar dengan logika akal. Itu akal sihat. Ben sana kokor sana. Al-aqlu sahih fi jismi sahih. Yang seronya adalah pembatal. Mesti tahu ni banyak. Syekh Muhammad bin Wahab Allah ada dalam satu kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal Islam. Supaya kita jangan jatuh kebahayaan ucapan, buatan ya. Kemudian akibat orang yang benar tauhid. Orang yang benar tauhid itu tadi meraih keamanan. Apa makna keamanan? Aman, apa makna aman? How to, what are the ingredient, element yang relate dengan keamanan? Tenang, lapang, pasrah, merasa tercukupkan. Betul tak? Ya? Itulah aman. Sama ada secara dalaman atau luaran. Ya. Dan kalau nak dibuat by definition yang nampak, ya, apa tu, apa tu? Aman, tenang. Aman, eh? Aman, tercukupkan. Rasa selesa. Tercukupkan dengan apa yang ada. Tak dirisaukan dengan apa yang dia ada. Aman tak juga? Itulah management. How to eliminate stress. Tapi ni pergi kursus bagai-bagai. Bagi stress lagi ada. Betul tak? Masya Allah. Nak selesaikan masalah rumah tangga.
ya, program rumah tangga sudah, tapi dalam tu punah. Masing-masing expose, ya, expose masalah rumah tangga. Nampak? Ada sebuah dalam kuat kan? Rosak, serosak-rosaknya. Tapi letak atas nama jenama sunnah. Tapi dalam program tu setiap pasangan mula mendedahkan aib masing-masing. Saya tengok tu pada YouTube, saya dulu pernah bercinta dengan suami orang. Dalam aja ditugik. Suami sebelah sini, nangis-nangis. Oh, lepas tu peluk, lega, release. Siapa aja ambil? Atas nama sunnah. Itu bukan sunnah, itu punah nama dia. Ramai kan orang? Ramai. And yet you have to pay. Ajaib. Ya, makin bertambah rosak. Akal mana akal? Tak cukup ke satu hadis yang Tuhan melarang kita mendedahkan aib orang lain di dalam? Kita pun tak boleh. Tapi kita buka bukan dosa yang ber. Satu dunia tahu masalah rumah tangga. Ada hadis di dalam tu kan? Ini punca tak akrab dengan Quran dan had. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada terjatuh ke dalam kejahilan. Kerana kejahilan akan menunjukkan. Ini bahayanya kejahilan. Dia anggap dia berada di atas kebenaran. Rupa-rupanya dia berada di atas, di ambang, di ujung kehancuran dan kebinasaan. Masya Allah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Wallahu'alam. Cukup setakat itu. Baik, sebelum kita berhenti, saya tanya sekali lagi ni. Ada soalan atau tidak terkait tentang apa yang saya sampaikan ini? Ustazah,
Yang ada orang soleh, tak kira dia bukan mesti ustaz ke kan? Ustaz pun tentu soleh. Nampak je saya by appearance, by first impression. Dia duduk sendiri, seorang tu apa? Siapa yang tahu? Sebab tu saya kata tadi, orang hidup pun macam tu. Dia orang mati pun kita tak tahu bagaimana kita sudah hadiah di syurga atau tidak. Dia terima tu sisi Allah tu, tiba-tiba kita nak minta pada dia. Tak masuk akal. Baik, kembali. Jadi, kita minta dia supaya mendoakan untuk kita. Boleh. Memang itu disyariatkan. Tuan Haji nanti, kalau Tuan Haji dah pergi menunaikan haji, ya tentu di tempat di antara yang mustajab doa adalah di ya Masjidil Haram tu betul kan? Tolonglah minta doa untuk saya. Saya tak apa sekian semua lah. Nanti dia tolonglah doakan untuk kita. Itu dibenarkan. Ya. Boleh. Doa yang dilarang adalah apa? Bertawasul dengan orang mati. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ya. Aku minta dengan nama keberkahan jah dirimu itu, kemuliaan kamu kerana kamu adalah wali. Ya, agar doa aku diperkenankan oleh Allah. Atau minta langsung pada dia. Dia ada jalan aja satu. Sama ada orang pergi kuburan tu minta direct pada orang tersebut yang dianggap wali yang telah meninggal, atau minta melalui perantaraan dia supaya dia minta kepada Allah. Dua-dua ni adalah perkara yang bid'ah. Bahkan kalau minta langsung pada dia syirkul akbar. Sebab dia adalah abdun, ya, bukan rabbun. Ya, faham? Tapi kalau tuan-tuan pun tengok YouTube, sebiji apa yang saya sebut dia berlaku. Dia minta terus. Dia seru namanya. Sebab itu kaedah juga dalam bab tauhid ni, minta kepada makhluk, khususnya manusia ni, mesti memenuhi empat syarat baru acceptable. Tak mahu apa dia kesyirikan. Kalau kita minta kepada makhluk, yang pertama syarat dia, hendaklah dia hidup. Maknanya makhluk bukan apa, opposite dia tak boleh minta kepada orang mati. Yang kedua dia mampu. Yang kedua dia mampu, okey. Barang kata ikut, tak tahu. Dia mampu. Contoh kita minta, Man, hari ni aku ada kuliah kat sini lah. Nanti kalau hujan, kau tolong angkat kain aku yang di Ampayan, boleh tak? Boleh tak minta macam tu? Boleh tak minta macam tu ke dia? Syirik tak? Syirik ke tak? Kenapa? Kenapa dia mampu? Mampu maknanya dalam boleh. Dalam batasan sebagai manusiawi, dia boleh buat. Ya? Yeah. Jadi, yang tak mampu macam mana? Tak mampu, Man. Kau tolong murahkan rezeki untuk aku. Kau tolong panjangkan usia aku. Kau tolong sembuhkan sakit aku. Kau tolong apa-apalah yang semuanya itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Taala. Yuk kita minta pada dia. Macam tadi minta orang mati. Ya, tolonglah angkat musibah Covid ni. Wahai Syekh sekian-sekian. Boleh tak? Siapa yang mampu mengangkat? Allah Taala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia hendaklah hadir. Hadir sama ada depan kita atau boleh dihubungi. Tak boleh suruh dia. Itu tak tahu kat mana Rijal Waib kita panggil dia. Wahai sekian-sekian tu nak aku tu kita menyeru sesuatu yang waib tu kan. Dan yang keempat, tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Ya, kalau melanggar syariat boleh tak? Man, tolong beli sekotak rokok. Boleh? Tak lah ya. Contoh tu, tiga ya. Man, tolong beli nombor ekor boleh tak? Beli 100, nombor sekian-sekian. Boleh atau tidak? Dia hidup, dia hadir, dia mampu. Tapi tak komplain dengan yang tepat, iaitu melanggar syariat. Tapi yang ini belum lagi jatuh pada syirik atau tidak, bergantung pada kategori. Tapi yang pasti, jatuh dalam wilayah usul. Tapi akan membawa kepada puncaknya, boleh jatuh kepada syirkul akbar. Wallahu a'lam. Menjawab soalan? Dah, selesai. Tak ada soalan dah. Boleh tuan Kalau tuan-tuan orang tak faham, tak apa, sabar. InsyaAllah. Ya, lama-lama, takkan faham. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bersabar dengan saya. Boleh sabar? Barangkali kadang-kadang saya terlalu cepat. Barangkali out of context, out of track. Dia merata pergi, merewang sekejap masuk sepuluh. Oh, jadi hewaya pula tuan-tuan dan perempuan. Ya? Ataupun, kalau tuan-tuan dan perempuan ada ketidaksetujuan, atau tidak faham, boleh dia berhentikan saya waktu saya tengah menyampaikan kuliah. Boleh clarify, jangan simpan, nanti balik tak selesai isunya ya. Takut nanti kabur. Ya, was-was, betul ke ustaz ni? Macam lain macam, sesat je ustaz ni. Ajaran pelik je, aku tak pernah dengar. Tu. Jangan buat our own conclusion or our own assumption. Never. Jangan buat andaian. Kena clarify.
Nah, itu kaedah kalau kita nakkan kebaikan dan kebenaran. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada umur kita akan lanjutkan ilmu di bawah tajuk apa? Iaitu manfaat tauhid ni. Betul. Manfaat tauhid ni, sini ada 5 manfaat dan sangat penting penjelasan di sini. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat kefahaman dan pengukuhan di atas tauhid yang benar. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.